Minggir. Waktunya untuk mamam. Kira-kira. Nih, permen pelega tenggorokan dari minimal kalian. Halo? Halo, Bang Opang. Hah? Bang Opang kesini lagi ya? Ambilin sambal kacangnya, terus dianterin ke rumahnya Mbak Titi. Pang, tanggung udah dibuka. Mendingan kasihin sama yang membutuhkan, Pang. Dapat amal. Enak aja lu. Buat ntar tuh. Bang, sekali-kali amal sama Sohib. Iya, Mbak. Ih, Bang Opang jangan iya-iya aja dong. Cepetan kesini ya. OTW. Buat gue ya, Pang, ya? Iya. Ih, jangan iya-iya aja. Cepetan, gak pakai lama. Iya, Mbak. Kenapa lu makan kemekan gua? Tadi katanya iye. Bukan ke lu. Nah, udah sampai di taman nih, Oma. Ya. Silakan Oma turun. Tolongin Oma, Nak. Iya. Iya. Maaf. Oma, iya. Selamat berolahraga, Oma. Kok si Budi belum sampai ya? Ya udah, Oma. Saya temenin aja sampai Pak Budi datang. Terima kasih ya, Nak. Aduh, kamu itu sudah baik, ganteng lagi. Pasti banyak yang naksir ya. Iya kan? Saya masih jomblo. Ganteng-ganteng kok jomblo? Walah, kasihan. Oke, Jack. Mbak. Mbak, tolong antarin ke mama saya. Dia ada di taman kota. Namanya Oma Nelly. Ciri-cirinya itu dia memakai celana training hitam, baju hijau, ada sini pink, pakai anduk warna biru. Oh. Tolong ya, Mbak. Iya, Pak. Tapi maaf, taman kota kan luas. Itu nyari Oma Nelly di mananya, Pak? Mbak pasti tahu, cari aja yang saya bilang dari ciri-cirinya. Oh, iya. Oh iya, Mbak. Saya coba cari deh, Pak. Pesan saya, ya? Bilangin ke mama saya. Jangan lupa sarapan. Dan bilangin juga, selesai saya kerja, saya langsung ke sana kok. Oh, ya. Iya, Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Oh, enggak ada, Mbak. Oh ya, ini ongkosnya, Mbak. Iya. Terima kasih banyak, Mbak, ya. Makasih ya, Pak. Saya permisi dulu. Mayan, tinggal 5 pesanan lagi nih. Pegel juga ya. Hei! Astagfirullahaladzim. Aduh, ya ngenah-ngenahan sare lo. Ngagetin aja. Orang kerja di sini santai kayak di pantai. Ini kan pangkalan ojek, bre. Ya gimana lagi? Namanya juga anak muda, kalau nggak kerja ya santai ya, Pang. Santai apaan? Lu mah cenderung nganggur. Pang, gue ikut bisnis Oput dulu dong. Oput? Odet, Oput? Lu kata gue dagang siput apa? Oput itu singkatan dari Ovang Put. Ya, maksudnya itu. Ikut atuh, Pang. Bete. Saya mau memperkenalin asisten baru saya nih untuk menjalankan O-Food. Oh gitu. Saya Odet, Mbak. Odet? Iya. Mukanya tuh kayak pernah ngeliat di mana gitu. Bisa aja. Muka kayak dia memang pasaran.
Itu di pasar juga ada. Odading, kue bantal. Gitu. Jadi Bang Oded yang bantuin Bang Opang? Iya, nanti operasional dia. Operasional apaan? Jadi nanti dia yang nganterin lah gitu. Oh gitu? Iya. Yaudah kalau gitu Bang Oded sekarang dapet nasi uduk gratis. Asik. Alhamdulillah. Iya, tapi nanti kalau habis makan itu besok-besok langsung dipromosiin ke orang-orang ya. Beres Mbak, pasti. Bener ya? Iya, iya. Nengir-nengir menang banyak lu ya. Sally, Sel, lo ngapain di sini? Lo ngapain di sini? Olahraga, temenin Oma. Iya, nemenin Oma Nelly olahraga di sini. Oh, ini Oma Nelly. Iya. Oma, ini saya mau nganterin pesanan dari anaknya, Pak Budi. Katanya, anaknya nanti nyusul karena kerjaannya masih harus direvisi. Jadi, Oma disuruh sarapan duluan. Begini nih, kalau sudah tua, gak diperhatiin lagi. Lebih penting pekerjaannya itu loh, dibanding ibunya sendiri. Nasib, nasib. Oma, Oma udah gak usah sedih. Tadi kan olahraga udah saya temenin. Ya, ini Oma harus sarapan dulu supaya badan Oma sehat. Ya, benar. Ya. Nah, untuk sarapan ditemenin sama sahabat saya namanya Sally nih, ya. Betul ya? Iya, betul. Kita sarapan bareng. Iya. Oma. Tapi kalau saya mohon maaf nggak bisa, saya mesti narik dulu Oma ya. Permisi ya. Enggak. Kalian berdua harus temenin Oma sarapan. Ayo. Ayo. Ayo, Oma. Mas Robi ya? Cantik juga mbaknya. Bisa nih sama dia. Ini mas, helmnya silakan dipakai. Mas, halo. Mas, dari mana kak? Iya, mbak. Mas, ayo. Ya, dipakai ya, mas. Oh, iya. Jangan lupa diceklekin. Iya. Pokoknya nanti kalau misalnya ada orang yang lewat, langsung kasih nih daftar menu. Ini makanan yang bisa dipesan sama kita di sini. Ya, ketimbang ini mah gampang atuh. Kan saya gini-gini juga sering keluar masuk restoran, kafe. Gampang lah. Bagus kalau begitu ya. Ya. Nih, lu lokit gue ya. Lokit apa? Lihat lu dulu. Ibu, selamat siang. Siang, Mas. Kebetulan, Bu. Nih, pangkalan kita nih ada layanan baru namanya Oput. Opang Food. Tuh, begitu. Nih, menu-menunya tuh. Ada nasi rames, nasi uduk, nasi semur jengkol keju, semur tahu. Banyak. Nih, kira-kira ibu mau pesen apa? Ya udah deh, Mas. Saya pesen nasi ramesnya aja, 2 bungkus ya. Nah, lebih baik ibu pegang nih. Kalau ada apa-apa, ibu tinggal telepon ke sini ya. Nasi rames 2 nanti diantar ke alamat ibu ya. Makasih ya, Mas. Kembali kasih. Lu lihat gampang banget. Gampang atuh, tinggal gitu doang. Tapi yang paling penting, smell. Apa smell? Senyum, Odet senyum yang ramah. Mbak, Mbak. Sini, Mbak. Pasti pulang kuliah ya? Iya, Bang. Pasti lapar kan? Pas. Pesan apa? Enggak, Bang. Makasih. Saya makan masakan ibu saya saja. Mbak, Mbak, Mbak. Bang, kabur. Lu, lu ya. Gimana anak orang nggak kabur, lu pakai mau malak. Aduh, salah. Mas, Mas ngapain sih ngeliatin saya kayak gitu? Ada yang salah. Enggak, Mbak. Cuma saya mau minta tolong.
Tolong ya. Iya, minta tolongnya apa dulu, Mas? Aduh, gimana ya cari jelasinnya ya? Ini masalah harga diri, Mbak. Tolong ya, Mbak ya. Harga diri? Iya, tapi tergantung Mas mintanya apa dulu. Nanti deh, pas di kampus saya jelasin. Oke? Okay? Gimana ya? Gini deh, Mas. Mas, kasih saya review 5 bintang. Gimana? Oke, okay. Siap, Mbak. Ngapain bintang 5? Kalau perlu, saya telepon kantor Kejik dan saya bilang Mbak itu driver terbaik dan driver top. Wih, gitu dong, Mas. Itu baru namanya mahasiswa cerdas. Terima kasih, anak. Kalian sudah temani Oma hari ini. Oma doain semoga kalian lancar rezekinya. Amin. Sehat terus. Amin. Dan mudah-mudahan kalian berjodoh. Loh. Kok nggak diambil, Pak? Keselak, Oma. Mama. Mama udah sarapan? Sudah. Sini, ditemani sama mereka. Terima kasih ya, Mbak. Mas. Maaf nih, sudah ngerepotin. Kok nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Justru kita bersyukur dapat sarapan gratis.